Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia sekalian pengasuh pondok pesantren Darussalam, yang mulia Bapak Dr. Haji Imam Aziz, dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Negeri Jogja, yang mulia Bapak Dr. Haji Tri Chandra Aprianto, pengurus muda PBNU dan dosen Universitas Negeri Jember, yang mulia segera pengurus, para dewan guru, yang kami hormati para santriwan dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah dan inayah-Nya. Pada malam hari ini kita khususnya para santri Pondok Pesantren Darussalam bisa memperingati Hari Santri Nasional yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam, semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, para santri yang kami sayangi, mungkin sampai semuanya kaget ya, atau mungkin ini adalah sebagai penghormatan kepada diri saya, yang mana saya memanggil Yai Hisam karena Yai Hisam malu ada mbak-mbak. Jadi saya yang disuruh untuk mengisi sambutan atau salam pengasuh. Rupanya Yai Hisam kurang pede kalau berhadapan dengan mbak-mbak, dan saya terlalu pede kalau berhadapan dengan kakang-kakang. Alhamdulillah baru kali ini, mohon maaf, saya baru kali ini diberi kesempatan oleh panitia untuk mengisi sambutan dalam acara sekali berpondok putra dan pondok putri. Kalau pondok putri sudah waleh dengan saya, makanya saya tak menyebutkan kan saja ya Dea. Saya tak minta ini sokong sengantuan, sokong tidak tahu sekolah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya telah mendapatkan penghormatan yang luar biasa pada acara Hari Santri Nasional yang diadakan di Pondok Pesantren Darussalam ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada warga atau warga Nahdliyin khususnya Pondok Pesantren, sehingga kita juga diberi penghormatan oleh pemerintah, diberi waktu yaitu diakui oleh pemerintah untuk jadikan tanggal 22 sebagai Hari Santri Nasional. Ini adalah suatu penghormatan kepada kita bersama. Oleh karena itu, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga dihadiri oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya, pengurus besar atau pengurus dari pusat dari Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan atas tahun yang dia berdua ini akan membawakan berkah kepada Pondok Pesantren Darussalam. Tidak perlu panjang lebar karena rupanya ini sudah semangat sekali untuk bersolawat bersama. Saya atas nama pengasuh hanya sangat mengharapkan pada hari santri ini, harapan saya sampean dan kecil hati menjadi seorang santri. Nah, saya harus bangga menjadi seorang santri karena sama jangan merasa kalau jadi santri tidak jadi orang yang gaul, sama jangan merasa sama tidak kurang keren di tengah-tengah masyarakat. Justru kalian semuanya harus berbangga
karena tidak ada hari siswa tidak ada. Yang ada adalah hanya hari santri. Berarti kita semuanya adalah luar biasa, Bapak penghormatan yang luar biasa. Kalian kalau tidak jadi santri, insya Allah menjadi orang-orang yang sekarang jadi bebannya pemerintah, menjadi bebannya aparat keamanan, menjadi bebannya masyarakat. Alhamdulillah, di tengah-tengah pesantren kalian akan mendapatkan ilmu, kalian mendapatkan segala apa yang kita dapatkan, dan kita tidak ternyata-nyata, ya, tidak menyangka di hari santri ini ternyata luar biasa. Yang saya kagumkan, setelah adanya hari santri, setelah diakui santri di tengah masyarakat, utamanya di pemerintahan, sekarang ada pekan olahraga santri yang ada di Banten, ya Pak ya, di Banten. Ini alhamdulillah dari Darussalam juga ada yang dikirimkan melalui Jawa Timur, yaitu 7 santri. Ya, ketepatan yang santri putri ini pencak silat. Pencak silat dan bulu tangkis yang dari santri putri. Namun yang saya kagumi seperti ini. Kemarin waktu Bapak penyisian di Jawa Timur, ternyata kita tidak memandang hanya santri seperti tadi, 3 santri akan dikirim ke Jogja untuk mewakili Darussalam, wakil Jawa Timur di tingkat nasional. Yang kemarin ini adalah santri waktu pekan olahraga ini juga sebelum bertanding, anak-anak itu ternyata satu persyaratannya yang dipakai adalah rapor dinia. Persyaratannya tidak rapor sekolah formal, tapi rapor dinia. Nomor 2, sebelum bertanding dites dulu baca kitabnya. Dites dulu nama pengasuh, silsilah pengasuh, silsilah kepengurusan di pondok pesantren, sejarah berdirinya pondok pesantren. Nah, ternyata ada yang cerita kemarin yang dari peserta itu, ada santri yang pintar bola voli, luar biasa pintarnya. Ternyata tidak bisa baca kitab, juga tidak lolos. Nah, dengan demikian saya berpikir, dan sekarang berarti santri ini luar biasa pengakuannya oleh pemerintah. Tidak hanya yang mondok saja, tapi mondok plus juga dengan membaca kitab. Makanya mbak-mbak sekalian, kan sampai kalau hanya mondok, kok tamat SMK, tamat alia, boyo, rumusok, mondok kitab, halah renek regani. Misi-misi gak mulai. Kelas telu olah itu masih juruminya. Kalau masih juruminya kok sudah boyo, meskipun sudah tamat alia, Allah belum ada bagiannya. Saya lihat lagi kemarin mahasiswa yang dikirim ke Thailand itu bukan karena sudah S1 sarjana ekonomi syariah atau matematika atau apa, tapi mesti yang diambil adalah mahasiswa yang bisa baca kitab kuno. Oleh karena itu, saya melihat, pernah mendengarkan contohnya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat kitanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari yang santri ini, akan bisa tambah istiqomah, tambah semangat belajarnya, mudah-mudahan sama-sama bisa belajar dan selalu hingga sampai selesai sekolahnya, selesai ngajinya, dan kita akan menjadi orang yang berguna untuk agama Nusa dan Bangsa. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kementerian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.